Selamat pagi, kembali ketemu di channelnya Mas Pur. Hari ini Mas Pur masih ada di sekitaran kota Yogyakarta, tepatnya di perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul. Yaitu Mas Pur hari ini ada di hutan Pinus Pengger Jogja, tepatnya di masuk wilayah Bantul Yogyakarta, tepatnya di Jalan Dringo Patok Pantirejo Terong Dringo Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau dari pusat kota Yogyakarta Anda menuju ke Gunung Kidul, dan setelah Anda bertemu dengan kota Patok, Anda belok ke kanan kurang lebih 15 menit. Dari pusat kota Yogyakarta sampai dengan tujuan di sini memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk menuju ke lokasi ini, kondisi jalan sudah lumayan baik dan dapat dilalui dengan berbagai macam kendaraan. Namun, Anda tetap harus berhati-hati karena kondisi jalan naik dan banyak belokannya. Jam buka dari objek wisata ini adalah dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 24 malam. Jadi, hutan pinus ini memberikan waktu Anda datang kapanpun, sesuaikan dengan kondisi. Tempat wisata ini menyediakan berbagai macam fasilitas guna mendukung dan mensupport dari wisatawan yang datang, yaitu spot selfie, area camping, musola, ayunan, warung, gazebo, toilet, dan area parkir yang sangat luas. Hutan Pinus Pengger Jogja ini adalah suatu objek wisata yang sangat instagramable yang bertemakan alam dan berada di kota Bantul. Selain siang hari, biasanya wisatawan datang pada malam hari, di mana gemerlap lampu yang mempesona di bawah kota Yogyakarta bisa terlihat dengan baik. Hasil-hasil foto yang dihasilkan di hutan Pinus Pengger ini sangat bagus sekali. Pada pagi hari sampai dengan siang, hutan pinus ini juga ramai dikunjungin semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Dan banyak juga rombongan dari tur keluarga. Hutan pinus ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan, di mana objek wisata ini berada di bukit dan di kawasan yang tumbuh rimbun pohon pinus. Alhasil, udara dan suasana asri pun masih sangat melekat dan cocok untuk berkumpul dan bersantai. Untuk pemandangan alam di hutan pinus ini cukup bagus, landscape-nya bukit alam dan hiruk pikuk kota Jogjanya terpapang di depan mata. Setelah saya berkeliling di hutan pinus ini, akhirnya lumayan capek juga dan akhirnya saya harus kembali untuk melanjutkan menuju objek wisata berikutnya. Jadi jangan lupa apabila Anda datang ke kota Yogyakarta, Anda mampir juga ke daerah Patok dan menuju ke Dringo untuk menuju ke hutan pinus ini.
Untuk mendukung pengembangan dari channel ini, tolong teman-teman subscribe dari video ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya, jangan subscribe lagi. Gitu. Terus, subscribe itu adalah gratis.